Akan memenuhi kewajiban presiden mahasiswa Universitas Sumatera Utara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan juga titik-titik KAU dan peraturannya dan menjalankan segala jelas di PKU dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Kedepan, mahasiswa juga harus bisa menjadi subjek dari segala kebijakan yang ada di kampus. Tidak boleh hanya menjadi objek. Bagaimana kita bisa menjadi ini? Saya selaku Rektor Universitas Sumatera Utara mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang telah dilantik pada hari ini untuk periode 2017-2018. Dan saya berharap semoga kiranya pemerintahan mahasiswa di bawah pimpinan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa ini dapat menjadi mitra kerja bagi pimpinan dan seluruh unitas akademika Universitas Sumatera Utara. Selamat dan sukses atas acara pelantikan gubernur, acara pelantikan presiden mahasiswa UNJUPUSU. Horas. Annyeonghaseyo yeorobun. Dan di sini saya Hansi Pandur Tahayan, mewakili UNJUPUSU. Ya, tentunya saya ingin ucapkan selamat sekali lagi buat presiden dan wakil presiden yang baru. Semoga kedepannya bisa pemerintah lebih baik lagi. Dan tentunya USU bisa lebih maju lagi. Terima kasih buat semuanya. Kami dari Komisi Pemilihan Umum Universitas Sumatera Utara mengucapkan selamat atas kegiatan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Saudara Yura Putra dan Hendra Buang Manalu. Harapannya kami sebagai yang penyelenggara ya dari pihak KPU, harapannya hasil-hasil yang telah kita dapatkan hari ini merupakan suatu momentum perubahan yang akan mewujudkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kedepannya itu adalah kegiatan kemahasiswaan yang berkualitas sehingga akhirnya akan mewujudkan universitas yang berkualitas juga. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Satma Pemuda Pancasila Universitas Sumatera Utara mengucapkan selamat atas pelantikan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa serta Pemerintahan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara tahun 2017-2018. Harapan kami untuk kedepannya semoga Presma dan Wapres ini bisa menjadikan mahasiswa di USU ini sebagai kontrol sosial bagi masyarakat kita dan berguna bagi masyarakat serta bangsa dan negara. Terima kasih. Kami dari Satma IPK USU mengucapkan selamat kepada Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa, Wira dan Indra. Kami berharap Presiden yang baru bisa memberikan kontribusi yang baik untuk mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Merah Putih USU mengucapkan selamat barakallah kepada teman kita, abang kita, saudara kita Wira Putra dan Hendra Buang Manalu atas pelantikannya sebagai Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Semoga amanah dan bisa membawa USU lebih baik ke depannya. Takbir! Allahu Akbar! Presiden Mahasiswa USU terpilih periode 2017-2018. Hari ini
telah terselenggara pelantikan perintahan mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Saya berharap semua elemen yang ada di USU ini, elemen mahasiswa, mau membantu kami dalam mengemban amanah yang sudah dititipkan kepada kami. Terima kasih juga atas dukungan dan partisipasi seluruh mahasiswa yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk memilih kami. Semoga amanah yang kawan-kawan berikan akan kami jalankan dengan maksimal, dan insya Allah kami akan bertanggung jawab semaksimal mungkin untuk perjalanan pemerintahan mahasiswa ke depan. Saya berharap juga program-program yang akan kami jalankan menjadi program yang teman-teman mahasiswa sukai, gitu kan. Nah, kemudian kami juga meminta saran dan saran dari kawan-kawan semua supaya ada ide-ide dan gagasan yang disampaikan kepada kami untuk membuat program-program yang lebih spektakuler tentu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.